Selamat datang lagi di channel Janowya, channel yang paling diimpikan sepanjang masa. Jadi video kita kali ini kita bakalan jalan-jalan guys. Mas, aku lagi mau nyari air minum tadi. Boleh ya? Enggak usah deh. Boleh ya. Gak ada guys, gak ada nih, jadi bingung juga nih kita guys. Orang yang mau cari ya guys. Rame kali ya, jadi kita bakal nyari beberapa makanan biasa guys ya. Nah ini kita juga mau nyari gini nih guys, kalau kata orang guys ya, gini-gini ini ternyata mampu membuat kita apa ya, kayaknya ada yang kecil, kayaknya emang kecil ya guys. Mengecil ya guys, ini 1 liter guys, 1000 guys ini. Yang ini 1000, kalau yang itu 10.000 guys. Gede yang banyak lebih. Apa yang kecil aja kita beli 2 guys, yang beli 2 aja 14.000 ya. Oh ini beli 1 aja lah guys, yang 10.000 guys. 1 atau beli 2 ya, beli 2 deh. Yes, beli 2 aja deh. Tapi bikin capek aja deh. Cari dulu di mana kah berada si Bonel dan kawan-kawan. Emang kita cari ya. Asu buat sekali orang ini ketemu. Ini manusia, makhluk-makhluk berkodrat. Ini sih pak. Del, lu dicariin tau Del? Apaan lu mau ngalus tiba-tiba bos? Iya gila lu, jangan salah lu, ini sprit paling enak ini. Bawa bos. Apaan sih? Bawa. Serupan guys, serupan guys. Kenapa lu? Diam. Emang ada yang ngapa-ngapain lu? Kasih tahu. Apaan sih? Ayo. Ngerusak aja lu, ngerusak pemandangan lu. Ini sudah ada tahu nih, yang aku beli sendal ini. Aduh, bohong lu. Ada... Ngapain sih diskusi mulu lu? Ngapain? Gak ada berarti seumur hidup. Ini udah mau beli apa lagi nih? Jangan ragu-ragu, ambil aja. Banyak sendiri. Jangan ragu-ragu, ambil aja semua. Ambil aja, jangan takut. Nanti si bohong yang banyak. Yang bener-bener aja lu. Mama. Kan kita kemarin udah betul. Lewangnya jangan jahil lu. Lu kelamaan lah, nyari-nyari lah, nanti juga dipanggang aja lah. Main sih. Gila lah. Oh, 2023 gue satu. Hah? Black Spire lu, gila lu. Lu yang bener aja lu. Oh ya, ada mie cepet nih, mie cepet. Siap tahu ya. Kan main guys. Set. Nggak usah balikin deh. Nggak ada rasanya kok. Ayo bang. Masih bawa kemana deh? Beli 3 lebih hemat. Beli 4 gimana? Mbak, kalau beli 4 gimana? Kurang. Satunya ya, satunya normal. Oh, normal. Enggak ada harganya, Pak. Ini normalnya berapa? Ya, 2 aja. Berapa nih, Mbak, harganya? 4. 3.000 berapa? 3.700. 3.700 dong. Bener, emang normal. Beli 3 hemat 9,5, jadi jatuhnya 3.150. Beli ini lah. Beli aja 3. Kalau gitu. Sesuai kata mbaknya. Ya, Mbak ya? Ya, kalau kelipatan 3 boleh enggak? Iya, boleh. Boleh kelipatan 3 aja, dong. Hilang adik. Oh, nanggung ya? Oke deh. Tolong. Tolong. Beli 6 aja, dong, katanya, dong. Kalau beli 3 kurang. Beli 3 kurang. Beli 6 aja, dong. Asli lu. 20. Hah? 2. 142. 39. Apaan sih lu? Coba. Ah. Mama.
banget kak. Mau dibawa gak nih? Anaknya? Itu 160 pas. Gila ulung, gak nyangka ulung. 161 nih. Gila. Oh sendal lu, sendal lu tinggi. Coba gak pakai sendal. Gua lebih tinggi lagi. Gua masih 158 gua. Nih. Berapa guys? Kita lihat dulu guys. Rambutnya ketinggian. Rambutnya ketinggian. Ya udah gak usah pakai rambut tadi, itu dari belakang. Sama. Enggak, gua 103 lu. Ini ngapain sih kita malah ngukur-ngukur tinggi di sini? Ayo pulang lah. Jangan gua orang aja lo, ayo cepetan. Pulang. Udah bukan lokasinya di sini. Cisenian. Eh, ini katanya mau beli beras tuh. Buat setahun katanya. Ini mah bukan, tau ini yang buat ngurusin itu loh, semen. Semen ini udah salah lu. Iya, ini sengaja ditaruh di sini. Guys, ini sengaja ditaruh di sini. Ini pengen dijual emang. Harganya murah aja, cuma 85.000. Guys, jadi kita bakal coba beli beras. Beli beras berapa, Kak? Kak, beli beras berapa duit yang kayak gini? Yang kayak gini berapa? 68.500. Oh, 68.000. Lebih pulen nggak dia daripada yang dari rojo lele? Pulen sih. Pulen juga ya? Oh. Oh, oh itu juga bulan ya? Oh, oke deh kak, makasih ya kak. Bulan katanya. Ayo dong. Bulan itu berasnya, lu mau gak lu? 68.000 lu. Weh. Lu mau gak di rumah Arisono kan juga pada butuh beras kan? Ini gelas aja 1.400 sih. Sekarang. Dulu. Iya, dulu padahal gue masih kelas kecil 300 perak tuh. Naik 3 kali lipat. Banyak kali. Apaan udah dapat satu doang. Kalau dulu mah 1.400 dapat 4 kali ya dulu mah. Sekarang turun. Naik harganya. Turun. Naik. Iya. Oh, gua menangnya di kepala gua, lu misalnya gede di kepala gua. Kepala gua lebih gede daripada orang-orang. Mini Ultron itu, di Mini Ultron. Mana sih itu? Si Ulung hilang deh. Si Ulung kemana deh? Ngapain naik ini, mau diparkirin aja di sini, boy. Sini boy, taruh sini boy. Nih. Taruh di sini dekat belakang punya orang. Lu gua kira kemana lu? Itu mah kagak enak tau, air. Enggak ada rasanya. Ayo coba lu. Nggak enak itu loh, nggak ada rasanya. Menenang kayak gini loh, asem-asem gitu. Ini gue udah bukti ratus ya. Kalau ini nggak ada rasanya asli. Nggak ada kelapanya, kemarin gue beli malah banyak lagi. Nggak ada kelapanya, basi dong. Nggak, ada kelapanya, nggak ada rasa kelapanya. Ini nggak ada rasa kelapanya. Juga. Apaan sih? Bro. Diam. Gue janjain lah. Orang lagi di mall juga. Lagi ramai. Gila, ini mahal banget deh. Lagi ramai. Berapa? Berapa dong? Nah itu mah 53.000 kan. Murah cuma 4 dolar dong. GST 4 GST. Lu investasi gak sayang-sayang. Juta-jutaan. Beli ginian sayang 53.000. Eh katanya lagi ada yang kebagi ini loh. Apa namanya yang 2.830 tadi bagi dividen, apa namanya yang bagi dividen tadi hari ini, lu nggak lihat ya? Ada energi tuh, lu nggak beli ya? Iya, 3 juta satu lot. Kalau lu ini apa, dia turun sekarang gitu loh. Coba lihat ya, hari ini bagi dividen, gua juga kaget. Bagi dividen tadi gua mau beli kan, hari ini aja kan, kalau udah kumulatif pasti udah turun 1.8%. Baru hari ini doang, belum kumulatif loh. Kumulatifnya besok kan. Hari ini. Ya, tapi kan bisa turun lebih turun lagi daripada itu. Ini diskusi rapat dividen. Suka-suka dia lah. Suka-suka dia aja lah. Weh, jangan itu jauhan. Jauhan, Bang. Ini, Bang. Jatuh ya, repot nih, Bang. Minuman semua, Bang. Ini ngapain ini, Del? Bondel, cem-cem ini gak mau lu cobain. Ini enak banget. Cen-cen. Si Cenlung, dia kan jualan ginian sekarang. Enggak lah, gua kesel lah main sama Cen-cen jualan dong. Gak usah beli, udah jangan beli guys.
Repot ini mah, jangan. Ya, jadi kita masih berada di tempat yang enggak jelas. Boleh, Pak, beli. Ini memang sengaja didesain untuk orang-orang miskin. Ini yang ini, Long, yang ini didesain. Long, yang ini emang didesain untuk orang-orang miskin. Ke bawah. Banyak iya lebih banyak ini kalau secara berat. Kalau lo mau lebih berat lagi lo langsung dari petaninya lo. Iya. Petani ya. Itu memang cocok sih. Gimana kita ini? Sudah apa ini? Inilah ini pedes nih. Mau lo? Ini aja nih ambil. Udah belum? Udah. Satu doang nggak beli dua lo? Beli dua lah. Jangan nanggung lo. Lo? Ya jatuh guys. Jatuh semua. Sebenarnya harganya nggak turun. Mahal hilang dia nyari barang lain. Mama. Apa dia udah naik ke atas kali? Tahu di mana? Del, lu kemana Del? Wah, orang mana nih? Iya. Masa mau nanya siapa lagi ya kan? Del, kemana lu Del? Di hilang lagi Del. Murah itu aja belilah. Ayo dikit ya isinya. Mau banyak bikin sendiri kata ya. Ini 1000 nih. Masih ada lu makanan 1000. Lung, masih ada nih makanan 1000. Ya iyalah ini kan dikembangin, digambar sama dikembangin sama mereka. Itulah bagusnya imajinasi. Lung, itulah bagusnya imajinasi. Dia gede-gedein. Akhirnya kita tahu masalah pertama kali yang tidak pernah diselesaikan sama umat manusia. Nah itulah. Ini apa lagi loh? Makin hari makin segi. Tapi itu anak belum berat. Mana ada? Dulu ya. Ini apa ya? Tiga kalinya ini loh. Tiga kalinya ini gope loh dulu. Weh. Tiga kalinya ini secara nggak sadar kita dibohongi oleh masyarakat. Jadi secara tidak langsung kita dibohongi oleh pihak-pihak terkait. Kalau lebih gede lagi 1000 kali harganya. Gope, mana yang 1000? Coba mana yang 1000? Gue pernah beli segini. Mana? Di online. Iya, lu beli sekotak gitu. Oh, murah lah. Banyak kalau sekotak. Iya, banyak. Lu pecahin coba. 4 kotak atau gue? Di otak-otak lu. Ini otak gue atau otak-otak ya? Lihat lah. Ini kepanjangan ini judulnya nih. Judulnya aja kepanjangan. Isinya pendek aja ya kan. Jadi orang kurang narik jadinya. Masih mending si Magic ya? Magic gak tau apa Magic dalamnya. Penasaran gitu guys. Ini kayak popcorn kali ya dalamnya. Jangan. Del, lu mau beli popcorn gak? Del Bondel bagus-bagus bawang. Del dulu gua jualan gini nih loh. Ubi Tos. Sekarang masuk sini loh. Iya kan? Lu gak inget lu? Gua kan dagang-dagang keripik-keripik begitu kan. Dulu. Mana lu? Mana weh? Mana sih lu? Gak jelas lu. Ada biskuit dulu. Biskuit. Seiko. Ini dia nih yang kita cari-cari nih. Beli dua gratis satu nih. Ah gila sekali. Jangan. Beli dua gratis satu khusus coklat aja guys. Ambil langsung hadir di tempat. Ambil langsung hadir di tempeleng. Ngeri juga kita main tempeleng. Ya aja ya. Del, mana Del? Lung, mana? Ini enak tau nih. Oh ya, halo. Lu mungkin belum pernah kan makan biskuit begitu kan. Gua kasih lu kenal. Kemarin gua beli yang kayak gitu loh. Nah, biskuit sapi. Murah loh, 4.000-an apa? Coba lihat. Nah guys, kita lihat dulu guys. Tuh bener kan dong, 5.000 dong. Lihat dah. Biskuit sapi. Mana yang kemarin gua beli ya? Ini nih. Nih, sapi panggang 5.000. Depan dapat 3, 4.000 satunya. Mau gak lu? Gak mau dia, gak tertarik guys. Biskuit-biskuit begini mah biskuit-biskuit murahan katanya. Tidak doyan ya. Ambil dong. Cuma dipegang-pegang doang sama dia gile. Ambil dong, jangan takut-takut dong. Waffle guys. Ah mahal dong, 5.000 terus kan. Beli apa dong? Beli mie aco dong.
Ah ini pasti kayak Oreo-Oreo gitu ya. Eh yang kayak ini nyam-nyam iya. Yang panjang-panjang gitu. Mahal sih 12.000. Tapi dikit dapatnya ya, kecil-kecil. Banyak berapa sih cuma dapat 12. Ya kan? Iya. 12 itu. Keju jagung. Kenapa dijual 1.600 dong? Tau gak alasannya apa lo? Karena orang-orang yang mau jualan biar dapat untungnya 10%. Yang mana itu? Iya ya, makanya laku ya. Satunya jadi kalau itu orang hitung-hitung cuma 3.000. Bener gak? 2.000-an sekian guys. Sekian dan terima kasih. Oke guys, jadi kita masih mau nyari-nyari makanan nih si Ulung. Lu mau nyari apa enggak, Lung? Mau ngambil. Ini penuh nih, Lung. Ini boleh nih, penuh nih. Di muncul dia. Kayak setan. Keluar lagi dia si bonek. Nah dia tuh yang kamu nyemunya sendiri tahu ini pasti mahal. Mana? Koko Panda, nah ambil lah, jangan takut-takut, beli dua kali satu. Beli dua ya? Iya. Bener gak lu? Oh bener, ada bawa lah. Yuk. Boleh lah. Bisa ambil lah yang mana ini. Asal biar gak diomelin aja masih bohau. Ini ada merek baru dong. Weh, Rico, dong. Dong. Merek baru. Tapi enakan yang kayak gini kali. Ah, tapi enggak enak lah. Enggak jadi, guys. Enggak ada yang enak, guys. Enggak ada. 24 bagi 3, 8 tempat rebu. Gile banyak amat, guys. Ini spirit apa spirit ya? Rame amat ini ya. Ini kalau dibikin atraksi kayaknya bisa. Apaan? Spirit. Enak lah spirit lah. Pedes-pedes bikin mabok. Hah. Guys, jadi kita masih nyari makanan di sini. Kenapa lu? Lu masih ingat kan gerobak lu yang mana? Oh di sini. Mana gerobaknya? Deh. Weh. Lu jangan ngambil lu, weh. Lu jangan ngambil lu, Bonel. Nyari perkara aja lu. Bonel. Lu mesti rapi lu, ngambil orang lu. Mana? Di sini kayaknya ada yang jual kopi ya. Di sini. Oh. Lung, beli kopi gak? Mau jualan kopi nih sekarang. Guys, sambil mau jualan kopi dulu. Boleh kopinya kakak. 500 rupiah dapat 3. Lung, 500 rupiah dapat 3 lung. Kak, 500 rupiah dapat 3. Kak, boleh kak, kopinya kak. Ini ngapain ya lari-larian sekarang kocak. Weh Del, kak, kopinya kak. 500 dapat 3. Mau satu, mau berapa? Satu. Rasa apa kak? Yang pernah ada di dunia ini. Enggak ada, Kak. Yang pernah ada di dunia ini rasa sakit. Ayo. Direbus dulu ya, Kak. Lebak. Mari tempat rebusannya, Kak. Ini rebusannya, Kak. Ini udah jadi, Kak. Silakan, Kak, dibawa pulang. Kenapa? Enggak enakku. Kenapa, Kak? Kenapa, Kak? Ayo lo, Kak. Bingung kan, Kak? Mana? Kunyit apaan? Kunyit kebon. Ada sodanya. Wah, bahaya lu, jangan lah. Jangan, nanti mabok kalau dia. Mabok gua ntar ambil dulu, cek apa sama bapak gua. Iyalah, selama lah. Sama bapak lu. Wah, 100 ribu guys. 100 ribu, 10 ribu guys. 100 gram. Ah, beli ginian aja ya? Dapat lemak apa enggak nih? Benarnya. Mas, mau nanya mas? Sini mas, kalau yang ini dia nanya sama temennya. Ini yang 100 gram ini dia lemak semua gak isinya? Apa daging semua ini ya? Ini ada lemaknya sih. Oh, lemaknya. Oh kalau yang kayak gini nih, ini udah jadi nih. Yang 13.000, 13.000 udah jadi. Pas jam 10 apa? Oh belum ada. Oh itu sudah. Tiga. Bagus lah. Nanti direbus ya. Coba deh mas. Saya nyobain yang daging sapi rendang nih. Ya, beli aja coba 200 gram. Bisa ya disesuaikan gitu ya, Mas? Bisa lah. Kalau beef knuckle ini apa nih, Mas? Daging orang apa gimana? Sapi. Oh, sapi juga? Iya, boleh sapi. Sapi lah ya. Nggak ada daging orang gitu. Nggak, ini kayak poin nih si pas ini nih. Tadi dipanggil nggak mau dia. Wah, lu. Nggak, lagi sibuk dia. Mau sibuk dia. Bukan mau sibuk, ini belakang nggak sibuk deh sekarang. Aduh.
Enak gak nih kalau kita ini masak? Jangan banyak tulang ya lu mas? Ini bukan tulang. Bukan. Urat. Urat semua. Jangan lah, jangan yang urat dah. Pilih yang dagingnya lebih banyak mas. Jangan yang lemak juga ini. Kita butuh daging. Kebanyakan urat ya. Oh. Kalau tarik urat sih banyak kita bisa. Tarik urat bisa lah. Ini magang kali ya? Si Mas ini ya? Magang. Kalau si Mas manggang. Manggang aja kerja lu. Ini yang goceng apaan nih Mas? Oh hati. Berapa gram ini? 200. Berapa jadi? 18.000. Berapa nih? 20.000. Oh ya udah. Boleh di double ya plastiknya? Double aja dah. Biar enggak kebauan. Ntar kan tinggal di scan aja ya. Oh, oke deh. Thank you Mas ya. Alright. Si Ulung udah dibilangin gak cocok juga makannya. Dia makan aja kok aja ya. Si Ulung customer juga. Woi Ulung. Ini bukan apa nih guys. Ini di depan umum guys. Ulung-ulung aja ya kan. Apa lu? Jeruk. Hah? Kacang hijau. Ini kalau enggak bawa lu gerobaknya. Belaga gila ya lu. Wih, ini lagi diskon nih. Diskon. Goceng dapat banyak. Enggak juga sih cuma dapat 2. Lung, beli apa lagi, Lung? Udah belum? Strawberry lah, cobalah. Strawberry lebih enak sih sebenarnya, coklat sama vanilla. Vanilla enak, mangga kurang. Mangga mah kurang. Mangga tuh mangga. Oh ya, yes, jadi kita masih belum selesai di sini belanjanya. Karena masih banyak belanjaan yang mau dibelanjain. Woi, buat apa lu masak gak lu? Lu mah cuman om lu aja ke si Bondel. Tadi udah ngambil ya gitu. Tahu ngambil dulu lu. Ini udah. Tahu. Iya, dia beli 2 gratis 1. Lu beli 1 doang mah enggak cocok. Beli 1 masa gratis 2. Di 2 gratisannya ada 2 lagi. Iyalah, ambil lagi. Itu jangan. Ya. Mengecewakan pelanggan kalau kayak gitu mah. Iya. Ya udah lu bulunya lu punya aja yang taro. Woi. Ngambek tukang bawang. Eh, ngilang orangnya, guys. Ngambek dia, guys. Ya biasa lah ya, bondel namanya, guys. Ayo dong. Ternyata Gaga ini punya ini juga, tol. Dong. Ada ginian juga dia, Gaga. Gaga. Yang mie cepek itu, dia punya ginian. Ini sarden. Hah? Sarden. Mie cepek. Ah, iya dia kan mie cepek ABC itu kan dari dia produk-produk. Iya, bukan lah. Tapi kalau yang si Indofood mana dia enggak bikin sarden. Gara-gara itu perseteruan, dulu dia dipaksa jual sahamnya. Apa? Lagi ada perseteruan dipaksa jual sahamnya dalam keadaan sadar, disuruh jual kepemilikannya 48% sama si Salim Group. Hah? Sama Salim Group. Jadi begitu guys. Pokoknya katanya gara-gara ini merek dagangnya jadinya. Merek dagangnya jadi jual. Jual paksa. Enggak. Lu jangan so tau dah. Katanya pendiri Indomie itu tadinya temenan sama pendiri. Iya temenan. Karena dia dipaksa jual sahamnya. Resepnya dibawa kabur. Nah, iya jadi dia kan dikasih saham. Kabur kan Indomie lah. Lalu ngaco masa yang dia sampai bikin brand sendiri. Ya kan. Ngapain dia bawa kabur? Tapi dia bukan, justru Mie Gaga itu mau mengambil alih kembali, dia punya haknya, ngerti gak? Hak paten, tau gak lu? Dia kan yang punya hak patennya itu. Murah tau itu 20.000, bisa buat 5 hari gua makan. Iya, kemarin kemana aja gua beli ceban tuh, 3 hari gua. Apalagi 20.000. Cair, itu jangan, nanti aja lah, besok aja lah. Kalau udah mau cair baru iya cair lo gue bilangin aja lo kalau kata ulung
helm ya. Air lo 2000 doang tau ini. Murah juga ya. Murah-murah aja bunda. Hah? Itu yang tadi yang gue bilang. Udahlah. Gak enak tau dia. Dari kemasan jagung. Ya ada kejunya, tapi itu kan kejunya keju bubuk, bukan keju asli, bukan keju parut yang. Keju terbuatan. Terlalu lu beli aja sama. Udah guys, kayaknya udah capek kita guys, kita guys. Ini yang ini enak nih, crispy. Di lebah, Chris. Oh Chris. Nggak jadi guys kalau gitu. Kata ulung banyak amat nih. Padahal yang paling banyak dia. Kurang ajar emang dia ini. Selalu begitu dia. Apalagi dia. Dia apa? Kok ditaruh lagi? Kenapa ditaruh lagi? Kalau setiap lu taruh satu, gua bawa dua. Gua masukin dua. Gua masukin tiga kalau gitu. Dan terbanglah. Mas, lihat nih Mas. Masa yeah. mau dilempar ke sini Mas, tuh lihat Mas. Ya kan tuh, wah yeah, kena tuh Mas, rusak tuh Mas. Jahil aja bonel. Bawa ini Mas, mau enggak dibawa nih Mas? Mas, mau dibawa enggak nih Mas? Di bandel nih Mas. Udah, sini sini, diam. Ini 1000 langsung, kusung. Iya. Udah nyanyi lah. Diam.